Tes, oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel LaVG Melangit Fantasi Gaming. Dan di video kali ini gue akan melanjutkan gameplay di Digimon Adventure Anadolu Kata Utama Revital Generation ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah melewati 6 stage dari stage terakhir, dan ternyata kayaknya ini info dari game facts yang gue baca kurang tepat. Jadi setelah ngelakukan 6 stage itu, kita kayaknya langsung berhadapan dengan boss yang sebelumnya sudah kita kalahkan sebelumnya di pertempuran ya, di battle gue yang tadi itu kita ngalahin si Devimon dan ada satu lagi Digimon yang ininya ya, pengawalnya gitu. Dan sekarang kita ngelawan Etemon, yang berarti nanti yang habis ini tuh kita ngelawan si Miotismon, lalu Piedmon, dan lalu terakhir pasti ya, si Millenniummonnya. Gue gak tahu sih ya, semoga aja gue harus lebih hati-hati lagi ya, semoga persiapan gue mateng ya. Oh, ya yang ini sih naikin ini. Aduh, kalau misalnya si Piedmon tuh apa tuh variable pointnya, variable matchnya tuh yang agak merepotkan tuh. Aduh, tau gini gue lebih mempersiapkan lebih matang lagi. Guide-nya kurang ini guys, kurang tepat. Bisa sih, bisa. Iya, bisa ya. Aduh, ada acara mis segala lagi. Minimal mundur dan aja biar Yuniman dia nge-heal sendiri deh pakai variable pointnya sendiri. Gue menyimpan item-item gue karena kalau dari facts-nya, kalau emang bener ya facts-nya, nanti permainan melawan Millennium itu akan sangat membutuhkan item banget gitu, item heal gitu ya di awal-awal. Aduh, dua kali loh cuy. Ya, variable pointnya berapa ya? Oke, aku harus memulihkan ininya. Bagus.
PSN aja dulu. Hidramon walaupun darahnya udah segitu tapi pertahanannya kuat. Semoga gak ada ngeluarin kritikal lagi ya si Etemonnya. Nah ini baru kita pakai. Bagus sih. Jadi ada kesempatan buat pakai ini dulu. Variable move dulu. Yeah. Di sini Myotismon. Dan gak bisa di save lagi coy. Tesnya ini lagi sama. Iya. Yeah. Kita lihat dulu status. Oke. Semuanya stay close. Waduh ini nih iya. Masih damage gede ke semua. Oh enggak, ngurangin status doang. Variable point. Oke. Berarti kita pakai item. Sayang sih pakai ini. Ini apa? Oh, oke. Okay. Gak usah kritikal. Harus pondon, gak boleh di gunung sinetis semua. Yunimon harus di heal karena dengan darah segitu takut gue. Takut bang. Nah, sini dulu aja. Terus dulu pakai item new pop al aja deh. New plugin al aja deh. Double poinnya berapa? Oke, penuh. Sip, bagus. Tapi kayaknya kamu kasih damage. Sorry ya. Yang dikit dulu aja. Karena ini bukan belum final battle, jadi kita harus menghemat. Gak apa-apa, lumayan 20. Kok gue takut ya? Thank you.
simbiotis menyerang kemana nih? Jangan critical. Mon kelar, tinggal Piedmon lalu Millenniummon. Oke, pelan-pelan, biarkan ini saya bernapas. Digimon darat ya, lama nih. Nunggu majunya nih. Cari mon itu ngurangin defense ya. Pelan-pelan saja. Dia bolomon. Masih damage ya? Oh enggak, kurangin status. Apa nih yang dikurangin? Variable point sama IP itu apa ya? Lupa gue. Ya ampun, semuanya. Anjir, anjir. Untung gue, Oke. Toilet dulu. Pipi di situ tuh virus pokoknya ya. Gila. Untung balancing-nya bagus. Ini enak aja deh. Oke, sekarang item. Oke. Untung ada Bibmit loh. Gila. Gue gak nyangka loh. Mundur dong, jangan di situ. Nah, di sini nih. Oke, aduh. Aduh, miss lagi. Oke, bertahan guys. Kita bisa guys. Bagus, critical. Astagfirullahaladzim. Critical. Bagus. Wah. Thank you.
gak bakal bertahan sih si Unimon. Kalau misalnya dia kan misalnya nyerang, dia counter kena terus kayak aduh oh tak mau deh. Bagus. Ya, kita mending sekalian war Greymon deh. Kita pastikan si Greymon kalah di turn ini. Cuma 10 cuy, kecil banget. Kena please, kena. Oke. Dan Unimon, please kena Unimon. I beg of you Unimon. Oke. Jadi sekarang bisa pakai Neo Floppy, Neo Plugin. Gak, aduh gak bisa balik lagi lah. Aduh, masih sistem jadul. Aduh, gue takutnya nih Unimon mati nih di turn berikutnya. Kalau misalnya musuh nyerang duluan. Oke, jadi kita akan melawan si Chimeramon. Ini Chimeramon ya, Chimeramon dulu. Dan karena kalau kita main di mode ini kan gue mainnya yang versi anodenya, musuhnya itu di sini Chimeramon dulu. Lalu kalau saya kalian main yang versi kartu ada itu musuhnya tuh yang si Machine Drama atau Mugen Dramon ya. Sebelum itu gue akan pakai item. Deh ke si Unimon. Lalu juga pakai item. Jangan deh, jangan. Maju dulu. Jadi gimana, darat atau laut sih? Sini Mega Si Dramon ngurangi status ya. Oh, naikin status.
attack point-nya nambah. Together everyone biar jangan nyerang speed ramon, mundur dulu deh. Oke, langsung ngasih critical. Kasih serang tipis-tipis aja deh. Gue belum tahu ini apakah nanti dengan Millennium Moon perlu ini agak gede lagi atau gimana. Ah, gak ada damage-nya cuy, terlalu lemah. Ush, bagus bagus. Critical aja 40-an damage-nya cuy. Waduh, gila. Gila. Bagus, bagus banget. Bagus. Bisa lagi dong. Oke, serangan biasa. Tapi tetap sakit. Bagus. Oke, turn berikutnya kalah. Pakailah ya itemnya sekali. New floppy all. Yuk. Alah. Bagus. Oke. Tinggal satu musuh lagi. Dan kalian tahu siapa itu? Hahaha. Hi guys. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku sebenarnya. Aku akan tunjukkan padamu arti sebenarnya dari ketakutan, dari rasa takut. Aku akan meledakkanmu dari sini. From here to kingdom come. Sampai kerajaan yang akan datang, maksudnya gitu. Nah, itu mungkin ini kali ya. Sarkasme. Oke, di sini Millenniumnya dia bentuknya kayak gini ya. Yaitu dia tuh udah ngejogres sama si Mugen Drama atau Machine Dramon. Oke, karena ini adalah battle terakhir, gue gak akan segan-segan.
Nah gitu coy tampilannya. What? Damn. Gak ada damage cuy. Wah 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 wah. Sayang banget dong. Plugin gue. Waduh nyawa pluginnya habis lagi. Lagi harus dalam keadaan prima. Musiknya juga berbeda ya. Apokalimon. Nah ini nih, bener ini yang ada di game facts yang ngasih damage ke semua Digimon dan damage-nya gede yang merepotkan tuh. Gak apa-apa deh, mending kita samperin ke sana aja deh. Gak boleh dibiarkan ini. Kasih dia nyerang mulu. Nah, mending gini. Jangan sampai si Millenniumnya ngeluarin variable move si Apokalimon lagi. Enggak gak bakal kuat. Kedua-duanya sama-sama tidak diuntungkan. Anjir, kecil banget cuy. Aduh. Apa-apa deh, lagian si Agumon juga gak bakal bisa ngasih damage, jadi Agumon ada role untuk terus meng-heal si Unimon. Ini harus ada yang critical sih biar cepet nih. Ini adalah adu ketahanan cuy. Nyampe gak ya? Kecil banget sangat speed dragonnya juga. Anjir cuma 19. Thank you.
Masih mau dong. Oh. Naikin apa? Attack ya. Waduh, kabur 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 guys. Pancing ke daratan, pancing. Pancing ke daratan, pancing ke daratan. Waduh, 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 waduh. Tidak mana harus daratan. Dulu ke sini. Nah, lu diam deh. Oke. Tolong, tolong ya ampun. Damage kan ya kalau sama si Vidramon. Anjir. Nah. Gak ada save set lagi ya. Nah. Anjir, cuma 30 lagi. Bagus. Kan habis ya. Oh enggak, oke. Masih ada satu. Sekali pakai Angel Woman ya, 8 DP. Bisa sih ini. Yang penting jangan ada kesalahan, kesalahan langkah aja. Ya, perlahan-lahan aja, perlahan-lahan aja. Episode-nya seenggaknya ada kemajuan karena kalau di pijakannya daratan, Vidramon bisa ngasih critical ya. Jadi bisa lebih cepat nih. Oke. Variabel Angel Woman. Eh harusnya gue tadi malah yang ini yang restore darah aja nih. Ya ampun. Masih ada gak sih item yang restore darah ke satu? Ini masih ada.
Oke, harusnya. Wah. Yes. Mantap. Diselesaikan dengan epic oleh Vibrit Arrow dari Vidramon. Yes, dan akhirnya Taichi kembali. Agumon, Taichi, terima kasih Bio. Ini semua karenamu. Tidak, ini bukan karena aku. Tapi Agumon dan teman-temannya yang membantu. Sekarang aku bisa kembali ke duniaku. Ya, aku rasa begitu. Aku harus kembali juga. Sora dan Yamato sudah kembalikan. Aku akan kembali juga. Agumon juga. Apa kalian semua akan kembali? Aku. Oh iya. Taichi dan Agumon yang emang harusnya dari awal selalu bersama. Jadi kalian akan kembali bersama juga. Ya kan? Kau tidak perlu khawatir. Tentang aku Agumon. Oh, si Rionya sedih ya, karena emang harusnya, emang awalnya kan Agumon tuh bersama dengan Taichi ya. Kau tidak perlu khawatir. Nah, kau tidak perlu terlalu khawatir. Kita bisa bertemu di suatu tempat lagi, Rio. Kita semua ini gitu aja. Iya. Hati kami akan selalu bersamamu. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Rio. Aku menyukaimu kedua setelah Takeru, katanya, ke tempat tamunya. Kita akan bertemu lagi suatu hari, dan saat itu terjadi, kita akan bersenang-senang bersama lagi, katanya. Kau tidak perlu menangis hanya karena kita pergi. Ya, si Yati tidak menangis, anjay. Benar, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kami tidak akan melupakanmu. Tidak akan pernah. Kita akan menjadi teman selamanya. Selama kau ingat pertempuran ini, pastinya kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Oh, Agumon. Iya, ini. Terima kasih bertarung bersama kami. Menyenangkan sekali. Wah, pada nangis cuy. Lain kali kita, ayo kita berpetualang bersama Mimi dan teman-teman Mimi juga, okay? Bahkan jika kau kembali ke dunia aslimu dan lupakan kami, aku tidak akan melupakan kalian. Aku tidak akan pernah melupakan kalian. Anjay. Selamat tinggal. Oh, ini sih. Oh, itu tadi Taichi dan yang lainnya. Terima kasih Rio. Kau telah menyelamatkan dunia kami. Selamat tinggal Rio. Oh. Rio. Aku sudah bilang padamu untuk cepat memperbaiki backer tuh ini kali ya. Jetrekan listriknya. Oh, jeez. Apa? Di mana aku? Rumah? Apa yang kau bicarakan? Itu aneh. Komputernya menyala, walaupun listriknya padam katanya. Listriknya masih menyala, tapi listrik si komputernya masih menyala. Aneh sekali katanya. Hai ayah, selamat datang kembali. Maaf membuatmu menunggu, Rio. Ya, ayo kita rayakan tahun baru ini. Upas banget coy. Dan ini tuh gue tuh lagi dekat-dekat akhir tahun ya, ngerekordin itu. Tahun baru akan segera di sini. Kita bertiga akan bersama. Oh ya, benarkah? Sepertinya ini emang acara tahun baru. Yep, tahun baru akan segera tiba. Tetap pastinya. Apa? Tidak melihatnya beberapa saat, dan dia sudah berubah sangat sebanyak ini katanya. Dia telah tumbuh dewasa, benar kan? Ya, kita akan bertemu lagi ya kan? Yo Ijo, ya akhirnya beres. Wah, ternyata gila. Tadi waduh, tes terakhir itu emang benar-benar gila sih tadi itu ya, dengan variabel move yang dilancarkan di stage awal. Itu ada Metal Etemon dengan
kemampuan variable move-nya tuh dia mendisable penggunaan item saat battle. Lalu ada juga tadi tuh garbage mon ya. Efeknya tuh dia tuh ngasih damage ke semua musuh walaupun damage-nya gak seberapa, cuma selain itu dia juga bisa ngasih jadi virus point semua Digimon kita tuh pengen jadi semua Digimon tuh jadi pengen empuk gitu. Jadi semuanya itu harus menggunakan toilet dan berarti memakan dua turn Digimon kita tuh gak bisa ngapa-ngapain. Lalu pas battle melawan para bos-bos yang sebelumnya juga Devimon, Etemon, lalu Miotismon sih tadi variable move yang agak merepotkannya tuh si Venom Miotismonnya yang mengurangi semua variable point semua Digimon. Lalu terakhir yang Piedmon yang juga ternyata si Meramonnya sih tuh yang ngasih yang ribetnya tuh variable move-nya tuh ngeluarin bisa dipencet loh. Bakal continue. Halo, aku senang kau kembali. Ini adalah Digimon yang disitapan dari komputermu. Dan tentu saja semua Digimon dan Dungeon semua telah dikembalikan ke tempat mereka semula. Di sini kau bisa mengembang biakan Digimon menjadi Digimon yang terkuat yang pernah dilatih. Ada banyak trainer di dunia manusia yang kuat sepertimu. Kau tidak mau dikalahkan oleh mereka semua ya kan? Mari kembangkan Digimon. Coba kita lihat unit. Kita coba keliling-keliling. Ada yang ada dungeon yang tersembunyi. Mereka bilang apa hanya 4 dungeon lagi yang tersisa. Berarti ada satu dungeon yang ini yang tersembunyi katanya. Ya ini maksudnya yang Anubis dan Katode Tamer ya. Ada dua versi di game maksudnya tuh. Gue siap dulu kali ya. Dengan dua Digimon yang jahat. Dua Digimon dinosaur yang jahat, terus kan bisa membuat variable move Squid Greymon. Lalu lalu variable move tentang ya Digimon iblis yang ada di daratan dan lautan. Lalu ada dua jenis iblis. Nah jadi ini nih Devimon dan Gesomon. Musromon. Jadi Musromon bisa mempelajari variable move dengan octopus atau dolphin ya. Gurita atau lumba-lumba. Octomon bisa mempelajari Dragomon, Harus ada satu iblis Digimon iblis kecil yang menemaninya berarti kayaknya si Demi Devimon tuh ya. Lalu apakah ya di sini ada yang berubah? Nah, Toyagumon. Ada 113 Digimon yang berbeda. Ini kalau si Pabumon nggak ada pembicaraan yang penting. Kalau ke si dia mendengar suara ibu dan ayah kita. Kenapa aku bisa mendengarnya ya katanya. Sebelum itu mau kesini dulu. Devimon dan Agumon adalah yang terkuat. Kombinasi Digimon jahat terkuat katanya. Dan kayaknya bisa menciptakan variable move baru tuh. Etemon dan Gazimon. Etemon dan Gazimon. Itu kemarin di mana ya?
Ini kayaknya yang baru nih, kayaknya ya. Untuk mendapatkan semua variable move, ada tiga Digimon yang harus kau dapatkan. Digimon Tamers, Vidramon, Cameramon, dan Chim. Vidramon kan gue dapet, Cameramon dan Machine Dramon gue nggak mendapatinya gimana nih? Oke, gue juga mau lihat ini gimana. Ada gue dapet Digimon apa ya? Lah, gue dapet Digimon, sedih banget. Atau ini? Yanmamon, Shimamonimon. Korokmon kan biasanya gue tangkep. Ih, sedih amat. Ya ampun. Ya ampun guys, sedih. Oke, bentar. Kalau gue sempet baca, tar gue pause dulu ya. Oke guys, jadi bagi yang penasaran, jadi tadi kan kita dapat clue tentang hidden dungeon, dan di sini gue mau ngeliatin YouTuber yang ngevideoin pada saat dia ngeliatin pas dungeonnya ini ya ada gitu, bukan pas nge-unlocknya. Nah, jadi nah di sini dia, ini gak ada suara ya dari videonya tuh. Ya dia kan, nah ini kan kita kan dapat informasinya dari si man, siapa ini tuh gue lupa. Aduh. Nah, jadi dungeon ternyata ada di sini, di rumah, di danau yang di sekeliling rumah Genai. Ada satu dungeon di mana si menara ini tuh semua, nah di mana kita bisa menemukan semua bos dari game ini, yaitu Devimon, terus Etemon, nah Millenniummon tadi itu kan ada juga. Eh, gak tahu tuh kalau yang Millenniummon, pokoknya semua ininya ada. Devimon, Etemon, lalu Miotismon, Piedmon, Chimeramon, dan ini masih tanda tanya ya. Ini tuh gue tadi sempat searching juga di komunitas di fact gitu. Kayaknya requirement agar si dungeon terakhirnya tuh bisa terbuka ada dua, yaitu harus harus mengkomplitkan semua Digimon Analyzer, atau kita harus dapetin semua Digimon, semua 100 ke 113 Digimon, yang dimana kalau gue pakai emulator itu adalah hal yang mustahil karena ada beberapa Digimon yang harus gue dapatkan dari nuker dari versi yang seberangnya. Gue kan ini pakai yang anode, berarti gue harus nuker dengan yang pakai versi katode Digimon yang cuma ada di katode buat tuker-tukeran gitu biar ada semua. Dan selain itu kita juga harus memainkan gamenya sekitar 20 jaman lebih gitu ya. Jadi ya yang tadi itu adalah sebuah mimpi ya buat gue sebagai main emulator, biar pas saya mau ngebuka dungeon ini. Tapi seenggaknya berarti di sini gue sudah menamatkan game ceritanya dari game Digimon Adventure Anodo Katodo Tamer Vidramon version, karena game ini adalah versi cerita pertama dari seri Digimon Tamer yang nantinya ada di beberapa konsol lain, di konsol Bandai juga, di konsol jadul juga lah. Jadi terima kasih banget yang sudah nonton seri video Digimon Adventure Anode Katodo Tamer Vidramon version ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung channel gue dan mengklik tombol like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ingin memberikan bantuan berupa donasi, gue juga udah taruh untuk link Saweria di deskripsi video gue. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Bye-bye.